Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, di pelajaran-pelajaran lepas kita ambil tengah Quran, ambil daripada akhir tahun 62, tahun membalik ke luar negeri, terus hari siapa tu juga hari yang mengajar lagi Quran ni, ambil daripada Quran tu berbenas. Quran tu berbenas, malikin nas, ilahin nas, dan tu naik ala kata. Dan minggu lepasnya kita terhabis akhir surah Baqarah, start daripada tilkar rasul sampai pada al-fasurna al-qawmin kafirin. Hari ini insyaAllah kita ambil daripada awal lagi lah, iaitu ambil daripada Al-Fatihah. Baik, sekarang kita mulakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'na fa inna ashrafal hadis kitabullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, wa dzakkirna ma nasina, wa waffiqna tilawata kitabika ana al-lail wa atrafan nahar, wa ja'al. Kita panggil niat. Kalau kita pergi masuk dapur ngecik minyak berapa, ngecik kita pergi padan mengaku ngecik debu apa, kita basuh muka juga. Tapi basuh muka dalam hati kita, kita ingatnya sekadar nak basuh debu, nak basuh debu, nak basuh mengecik apa semua sekali itu. Tapi air semayang ni bukan sekadar nak basuh debu, bukan sekadar nak basuh benda-benda peluh-peluh dok, nak basuh buang segala orang panggil hadah kecil, hadah kecil, hadah besar. Hadah-hadah ni makna benda hok fikiran hok mari ganggu fikiran apa semua sekali, ingat botu, ingat botu ini. Selagi sebanyak mana kita ingat botu gua ni lati kita, maka sebab selama itulah apa dia ingatkan kepada Allah nak masuk soal ni. Kerana cawes butik, cawes butik bila kita bubuh pasir, lepas nak bubuh teh juga, nak bubuh air sedikit juga tak boleh, nak bubuh pasir juga. Jadi kalau nak buat, nak bubuh air, kena buat pasir. Dan begitu juga hati kita ni ibarat bekah, cawes, kau gelah, kau pinggir, kau dah bubuh pakai lain, ingatkan kepada Allah, kita nak bubuh Allah dalam hati kita, tak boleh lah. Boleh kan? Kena buat kau tu dulu. Cara buat ialah ambil ismail dengan basuh muka tu niat dah, nak buat hadas. Orang tua-tua panggil nak akak hadas. Akak-akak tu buang, tak usah kata akak lah, buang, buang hadas. Jadi ingat pada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala, ya Allah, itu aku ambil semayang dengan tujuan aku nak buang habis dalam hati aku segala perasaan yang Allah Tasawuf panggil aghyar. Aghyar jamak pada ghaib. Ghaib makna benda lain. Aghyar segala benda lain pada Allah Ta'ala. Segala gangguan syaitan, segala gangguan nafsu, segala kekuan apa iblis ke apa semua sekali hak lain pada Tuhan ni, kita nak buat belaka melalui basuh muka air semayang. Sama ada air semayang kita nak semayang atau air semayang nak baca Quran, tentulah kita ada niat tadi, niat nak buat habis kalau belum nak karut marut dalam hati, supaya hati bersih dan boleh masuk ajaran Quran ni dengan segala sepenuhnya. Ha, itu benar-benar begitu kena ada. Dua, yang tiganya juga bila kita diajar supaya baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, pada tu kita diajar supaya baru sebut bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim maknanya Tuhan aku nak minta mu tolong pelindung aku daripada syaitan. Tak ada tok bomo boleh pelindung aku daripada syaitan, tak ada ubat kedah boleh ubat aku daripada syaitan, tak ada jampi, tak ada apa lain daripada mu seorang ya Tuhan boleh pelindung aku daripada syaitan. Itu makna a'udzubillah. A'udzubillah itu aku nak minta mu pelindung aku daripada syaitan. Asyaitan ar-rajim. Allah Taala sendiri sebut syaitan ni bahasa kena rinjai. Rinjai ni kan sebut tak kelantan tak tagulah. Bas syaitan ni bahasa dia ni kena tagur jauh-jauh. Ada tanah kau, tagur tanah kau. Ada batang kayu, tagur batang kayu. Ada lembing, ada serpen, lacar dia lah syaitan. Kerana syaitan ni bukan bahasa boleh buat kain, boleh buat kawan, boleh buat saya. Ini para hadirin semua, lain daripada menimbulkan rasa maruh hati kita kepada syaitan. Kerana syaitan ni bahasa dia ni rejek, bahasa dia ni kena tagur, bahasa dia ni kena bidah, bahasa dia ni kena bedik. Maka kita juga serentak dengan itu, kita diajar juga bahawa atas dunia ni ada makhluk lain yang tak nampak tengok. Ini satu masalah juga. Atas dunia ni para hadis semua, banyak orang atas dunia ni yang berasa sebanyak mana yang nampak tengok, waktu yang ada. Yang tak nampak tengok di mata, kita kira tak ada.
Rupa-rupanya Islam hari aja dah. Ada hak mu nampak tengok tu. Memang adalah kerana mu nampak tengok. Hak tak nampak tengok pun ada juga cuma tak nampak. Tidak mesti benda hak ada tu kena nampak belakang dah. Ada juga benda tu ada dah dunia tapi tak nampak tengok. Syaitan, mereka, Allah, dosa, pahala, syurga, neraka. Ni benda-benda ni benda ada. So, nak ada. Kerana tukar hak buat dunia ni kata ada. Baki lagi mu tak nampak, itu pasal. Tidak mesti benda hak ada nampak belakang. Piti hak dalam poket mu tu pun ada tapi orang tak nampak tengok. Apa ni sifat takut, sifat berani. Orang hak pasal berani juga tak boleh bunyi itu sikit mana nak bocah orang. Berani, artinya ada pada dia sifat berani tapi nak tengok tak boleh. Jadi tidak semua barang yang ada ni nampak tengok belakang. Jadi boleh kan fikir bila kita kata auzubillahi minasyaitanir rajim, minasyaitanir rajim, kita kena ingat atas dunia ni ada benda yang tak nampak tengok namanya syaitan. So begitu juga bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang amat murah lagi amat kasihanlah. Bismillah dengan nama Allah. Pertamanya Allah ada walaupun tak nampak tengok. Tapi benda yang tak nampak tengok tadi, serupa juga syaitan tak nampak tengok, mereka pun tak nampak tengok, Allah pun tak nampak tengok. Tapi walaupun tak nampak tengok, memang ada. Allah ada, syaitan ada, mereka ada dan sebagainya. So, yang kedua yang para hadirin semua, disebutin dalam pengajian sastra Arab. Dia panggil Nahwu Arab. Bo ni dia panggil huruf. Dalam orang mengaji bahasa Arab, mula-mula start tu guru ajarnya tiga perkara. Orang nak mengaji bahasa Arab dan bahasa lain pun begitu juga. Pertama dia kata atas dunia ada benda orang panggil isim. Yang keduanya ada benda orang panggil fi'il. Yang ketiganya ada benda haraf. Tiga ni diajar sebagai permulaan mengaji Nahwu Arab. Sastra Arab. Isim makna perkataan-perkataan yang berbentuk nama. Itu orang panggil isim lah. Rumah, salat, air, nasi, buah durian, kereta. Ni benda-benda nama. Benda-benda nama gini orang panggil isim dalam bahasa Arab. Beri dalam bahasa Melayu dia ajar kalau tidak dalam grammar Melayu ni. Wallah alam lah. Tak belajar. Yang keduanya bahasa jenis perbuatan. Macam kata makan. Makan makanan. Makan maknanya satu jenis perbuatan. Orang ada jam, tangan, suap, mulut ni orang panggil makan. Perkataan makan ni orang panggil fi'il, perbuatan. Work, masalah kat panggil work. Isim dia panggil noun. Baik, apa, makan, tidur, bangun, menulis, jalan, menengok, mendengar, turun, naik. Ini perbuatan-perbuatan ni orang panggil fi'il dalam bahasa Arab. Kedua-dua ni, baik isim, baik fi'il, dia boleh berdiri sendiri. Dia boleh ada sendiri, tidak payah berkaitan dengan perkataan lain. Makan. Kita boleh sebut makan dengan tak payah kita guna perkataan lain lebih awal belum pada perkataan makan. Kerana perbuatan dan nama ni boleh berdiri sendiri. Tetapi hasil lagi dia panggil haraf. Haraf ni sejenis perkataan yang tidak boleh bersendirian. Mesti dia berkaitan dengan barang lain. Sama ada benda lain itu ada depan mata ataupun tak ada. Kalau ada depan mata, nasib baik ada lah. Tapi kalau tak ada pun kita kena kira juga bila jadi ada. Termasuklah bo. Apa ni bo, bo, fi, min, ila, an. Perkataan daripada Melayu panggil dengan. Perkataan dengan. Bismillah maknanya Melayu panggil dengan. Perkataan dengan ni kita putih. Tak boleh kita nak tumit-tumit mulut dengan lagi. Dia kena ada perkataan lain benda-benda tu. Mari dengan mataka. Apa jadi kerja. Makan dengan tangan. Apa jadi kerja. Tulis dengan apa ni dengan komputer. Baru perkataan dengan ni sini perkataan ia tidak boleh bersendirian ya, kalau tidak berkait dengan perkataan lain dulu. Sekarang ni Allah Ta'ala guna bi. Bi makna dia dengan. Tiba-tiba tak ada kataan belum pada B. Dengan nama Allah. Lah mana kataan tubik-tubik dengan nama Allah lalu. Belum daripada dengan ni, belum pada bo ni kena ada kataan lain lagi. Sebab tetapi Allah Ta'ala tidak sebut kataan tu. Alim pula kita atau ahli-ahli bahasa kita. Orang panggil apa nahwiyin. Dia tulisnya Abda'u Bismillahirrahmanirrahim. Saya mula dengan nama Allah.
Itu kataan yang umum lah. Saya mula dengan nama Allah. Barulah dengar tu pakai kerja. Karena dengar, dia tidak boleh bersendirian. Kecuali dia kena bertali, bersangkut dengan perkataan lain. Perkataan yang paling mudah kita cari ialah perkataan saya mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang makmur lagi amat. Soalnya kenapa Allah Ta'ala tidak bawa perkataan yang dulu pada bom? Kenapa Allah Ta'ala tidak bawa sendiri perkataan dulu pada bom bagi membolehkan manusia di muka bumi ini faham bahawa nama Allah ni dimulakan dengan ingat itu dengan ini? Jawabnya ialah kerana Allah Ta'ala nak manusia sendiri bubuh perkataan itu di segenap kerja dia. Kalau Allah Ta'ala sebut, kalau Allah Ta'ala sebut belum pada bismillah ada perkataan apa nama ni, aqra'u bismillah, saya mengaji dengan nama Allah, akulu bismillah, saya makan dengan nama Allah, anamu bismillah, saya tidur dengan nama Allah, aktubu bismillah, saya tidur dengan nama Allah. Kalau Allah Ta'ala sendiri tu sebut begitu, Tuhan sebutlah nak menuh kehajat manusia je daripada umur 15 tahun sampai mati ni, nak kata berapa ribu juta kalau manusia buat hak mana Tuhan sebut. Nah, kita mula dengan hak sebut. Hak mana Tuhan sebut tu, hak mana Tuhan tak sebut, kita nak balik. Ya tak ya, oleh kerana Allah Ta'ala nak daripada manusia ni segenap kerja manusia mesti dimula dengan nama aku, maka aku tak payah sebutlah perkataan tu, mu sendirilah. Misalnya kita nak turun tangga, anzil bismillah, saya nak turun tangga dengan nama Allah. Astahbab sayarah bismillah, saya nak buka pintu kereta dengan nama Allah. Ahmil misallah, saya nak bawa baku saya dengan nama Allah. Apa saja benda yang manusia buat, Allah Ta'ala nak bawa mesti dimula dengan bismillah aku. Supaya segala-segala gerak-geri manusia di muka dia sebagai hamba aku ni, aku nak tengok mu mula dengan nama aku belakang. Makan, minum, tidur, bang, nak bercakap, nak gapo semua sekali bismillah belakang. Ini cara lagu tu, maka Allah Ta'ala nak bubuh sendiri perkataan itu memang satu benda ya, ia menyusah pada kita. Takkanlah Tuhan nak bubuh habis segala-segala gerak kerja kita, kerana gerak kerja kita terlalu banyak di muka dunia ni. Ratus ribu juta sehari-hari hidup kita jauh daripada pukul 9 pagi sampai pukul 9 petang tu. Kalau kita catik lebut sendiri, kita boleh tengoklah kecek dengan orang polah kek steril lah, turut tanuk lah, rombok tali lembu lah, gif mani lembu lah, mani anuk lah, mani bini lah, mani anuk lah. Kalau nak tulis hijau kita atas dunia sejak pagi gelap sehari sudahlah, tak berkali puluh ribu, ratus ribu kalau kita buat ya semua sekali sepatutnya mula dengan bismillah belakang. Tetapi para hadis semua dengan sebab kerja kita manusia terlalu banyak, maka Tuhan buat perkataan hak dulu orang panggil muta'alak, Tuhan buat maka bubuh-bubuh saja, dan manusia sendiri pandai-pandai lah sangkut perkataan bismillah, hak dulu pada bismillah dengan perkataan-perkataan tertentu. Jadi kesimpulannya, bismillah dengan nama Allah maknanya menulis, saya menulis dengan nama Allah, saya membaca dengan nama Allah, saya tidur dengan nama Allah, saya bangun dengan nama Allah, saya makan, saya minum, saya akak telefon, saya letak telefon, semua sekali bismillah belaka. Dengan cara macam tu, arah Tuhannya manusia tidak terpedaya lagi dengan gangguan syaitan. Kerana sikit-sikit bismillah, sikit-sikit bismillah. Sebab tu alim ulama kita tulis bahawa bismillah disunat. Mesti dibaca sebelum daripada apa saja kerja kita buat. Nak turun tangga bismillah, naik tangga bismillah, pulas steril bismillah, buka pay kita bismillah, buka akad baku kita bismillah, letak baku bismillah, ambil duit daripada pembeli bismillah, beri cucu dia bismillah, apa saja bismillah. Dengan sebab bismillah terlalu banyak kita duk sebut, arah Tuhannya kita terpengaruh dan terheret sama dengan Allah. Sebab tu tak timbul masalah maksiat. Orang mukmin tidak akan terbuat maksiat bila dia kata bismillah. Takkanlah kita tengok selipar yang comel, kita kata bismillahirrahmanirrahim, pakai selipar. Ini tak jadi begitu. Dia tak jadi. Bila tak jadi, tak jadi tu lah tak lanuknya. Tak jadi nak curi. Kenapa? Mulut diajar dengan bismillah. Tak jadi nak isap rokok. Kena bismillah. Kau ada juga bismillah, isap rokok. Ini orang panggil hikmah, ia terselindung, ia terlalu penting, dia terlalu besar. Segala-gala kerja manusia ni berkisar di atas titik terpaksa yang satu, iaitu nama Allah. Bila semua sekali berkisar atas nama Allah, maka harap Tuhan tidak akan timbul manusia ni buat maksiat, buat dosa. Walaupun mana kecil dosa sekalipun, sifat kata dosa, manusia tak jadi nak buat. Kenapa? Nyesekat ni. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi Allah Ta'ala, sebab itulah di mana-mana pun kita diminta sebut nama Allah. Fadzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihhu bukratan wa asila. Mungkin sebut nama aku sebut banyak yang boleh. Nak sebut bismillah kau, nak sebut masya-Allah kau, nak sebut Allahu akbar kau, nak sebut la ilaha illallah kau, subhanallah kau, apa ni alhamdulillah kau. Apa saja gerak-gerik kita kalau boleh jangan lari daripada nama Allah, nama Allah, nama Allah, nama Allah subhanahu. Sebab itulah kita nak sebut Islam, 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 Islam. Mari makhluk perosok nak buat Islam. Baik, bismillah dengan nama Allah. Dengan nama Allah Ar-Rahman ya amat murah, Ar-Rahim ya amat kesianlah. Para hadirin semua, waktu Tuhan sebut syaitan, dia sebut saja Ar-Rajim, a'udzu billahi minasyaitan Ar-Rajim. Saja. Bila dia sebut nama Allah, dia sendiri bubuh dua sifat. Dia tidak saja Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam banyak-banyak nama Tuhan berpuluh-puluh ni, kita panggil 99 nama Tuhan ni, dia ambil dua. Dia hak kedua-dua ni hak comel-comel berlaku, hak sedap dengar berlaku. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman ya amat murah lagi amat kesianlah. Dengan nama Allah kalau kita nak bernama, dengan daulat Allah kalau kita nak bernama, dengan tuah Allah kau, dengan keramat Allah kau, dengan kebesaran Allah, boleh bubuh apa saja pun. Dengan tujuannya nak menimbulkan rasa sayang manusia kepada Allah, nak merapatkan manusia, nak merapatkan manusia dengan Allah SWT. Katalah, terjemuhlah bahasa Melayu mengikut keadaan masa semasa. Keadaan semasa tu kita guna bahasa Melayu perkataan mana yang boleh menyampaikan maksud Tuhan kepada manusia, kita gunalah. Macam yang ada sebut semua perkataan tabbat yada abi lahab wa tabbat. Tabat yada abi lahab wa tabba ni ayat tu dari langit untuk menyupuh Abu Lahab. Untuk menyupuh. Baik, kita masih lagi duduk guna bahasa hok 100 tahun dulu. Itu kata binasalah 12 tahun Abu Lahab. Wa tabba dan binasalah dia. Perkataan binasa ni orang kampung tak guna. Walaupun dia bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu jangan 100 tahun hari itu. Orang tak guna dalam. Macam perkataan jebur. Yang hari itu apa, dia orang beli minyak gas, bawa jebur dulu. Lah ni kan kata jebur, aku budak-budak tak berapa dia bawa jebur. Yang hari itu panggil jebur, lah ni orang panggil botol. 100 tahun lagi orang panggil berapa pun tak tahu. Orang Arab. Ada orang Arab bawa negeri ke Masjid Ambo. Masjid Ambo nyari jemaah dia mau panggil botol banyak. Botol. Arab tanya, ilubung baik. Ilubung baik. Umbuh badan mana pahit. Pahit apa kata dia banyak gitu. Ha, jadi nak rakyatnya bahasa ni dia berubah-ubah sama 450 tahun, 100 tahun dia berubah-ubah sama. Sebab tu kalau dia kakak ingat cerita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu pemuda-pemuda belia-belia lari daripada negeri dia yang raja negeri itu jahat, tak sedaya dia nak sebar tauhid apa semua sekali. Maka dia tak tahan, dia lari penat, masuklah gua tidur punya tidur siapa 300 tahun tidur. Wala bithu fi kahfin 300 sinina wazdan 309 tahun. Bila tidur Tuhan hidup balik dia lepas pada 300 tahun hidup balik pukul 8. Bila lapar hok sore tu ambil duit, apa nama ni, ambil duit beri pada satu orang suruh cari makan kedai. Lepas tu dia raya, dia kata wala talattaf ala syarana bikum ahada. Ingat sikit. Di kedai jangan hidup kecek banyak. Jangan hidup kecek hap Islam, hap dapur, nanti ada SB, ada berapa kan. Apa, tahu, mari. Kita duduk nusuk sini, kata dia. Tak apalah, hamba Allah ni bawa piti, pergi kedai, beli makan. Dia tu habis ikhtiar, malah biar orang tahu. Bahawa dia ni, golongan pemuda, golongan beliau, pejuang-pejuang Islam, yang lain. Siapa sana kedai ni waktu bit piti hok jamin 300 tahun gitu. Pakaian hok copotong, hok kacing baju sebutin jamin 300 tahun gitu. Dia cakap pen dia pun cakap pen hok jenis jebur-jebur tadi lah. Dia menyebabkan tuan kedai tu tengok, lah mana budak ni kecik bagi mana lah ni. Bila asal-usul airwan nak piti tuan, lagu ni orang tajuk ni piti lagu ni negeri ni. Dan kecik ni kecik. Eh, tok nenek aku hari tu kecik sepamu, mari pergi depan. Aku sekarang tu buka rahsia dia. Jadi yang hak-hak mana nak sebutnya, bahasa ni dia berubah-ubah. Tabat yada abi lahab itu bolehlah terjemuh, binasalah. Bermakna begini, Kelantan, mati bunuhlah Abu Lahab. Ha, tu dia pasal Kelantan. Bila kita nyupuh, oh Kelantan bila nyupuh kat orang,
Dia masuk bahasa kelakor, mapu, bahasa jilat cok. Ha tu kan tema. Jadi tabat tiada abilan tabat jilat cok lah, mati bunuh lah Abu Lahab. Itu terjemuh tu barulah jejak molek kepada pendengar. Dan bila kita terjemuh, kita mesti ada orang panggil ilmu balaghah. Dalam pengajian bahasa Arab dia panggil ada ilmu balaghah, ada nahwu, ada sarah, ada itu, ada ini dan ada. Balaghah ni ilmu yang menyebabkan bila kita faham ilmu ni, cakapan kita tu mudah sapa. Balaghah yang belum balaghah makna sapa. Sapa jejak ketulah itu orang panggil. Jadi kalau kita duk main benasa lah Abu Lahab, watabba dan benasa lah dia. Oh, kapa duk dia? Kapa dia benasa-benasa? Ha, jadi itu benda-benda gini kita kena faham. Ha, begitulah seterusnya. Bismillah, dengan nama Allah, dengan daulat Allah, dengan kebesaran Allah, dengan keramah Allah, dengan keagungan Allah, dengan tuah Allah. Katalah apa saja pun guna bahasa ia tidak lari daripada maksud asal Quran, bagi membolehkan masyarakat ataupun apa pelajar-pelajar kita sekolahnya orang kampung kita faham benda apa Tuhan. Dengan nama Allah, dengan nama dia tidak kata bizatillah, dengan zat Allah. Kerana Allah ni dia tidak bahasa jenis zat seperti kita. Pasal nama tu nama ada lah. Memang nama ni kena ada. Apa nama ni? Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Mula-mula ilmu hak tu ajak tu ada tu kita tu dia ajak ilmu. Dia ajak nama. Di atas dunia tak ada benda hak tak ada nama. Dan lo dengan sebab reka sains hak baru-baru ni tumbit benda-benda hak tak ada nama. Maka sengaja dipernamakan. Macam vitamin. Vitamin ni benda hak baru timbul, benda hak orang baru jumpa, benda lama dekat jangan sama jadi dengan orang, sama jadi dengan makhluk lagi, tapi dia sebab vitamin ni benda orang baru jumpa, maka dia bagi nama lah. Tak ada orang nak bagi nama vitamin A, vitamin B, vitamin C, tak ada orang nak buat. Vitamin C, vitamin C komplek apa semua sekali. Ni nama-nama yang sengaja direka. Ya, kalau tak ada nama, kena diberi nama kan. Jadi, nama yang paling mustahak dinamakan ialah Allah. Kerana Allah satu tukar bagi buat kita. Yang buat kita apa Allah. Yang membuat dunia apa Allah. Ya tak ya, tengah ada nama. Nama yang tentunya ialah Allah. Orang panggil Tuhan, Tuhan ni bukan nama. Ini gelaran. Orang Melayu panggil Tuhan. Orang India panggil Khuda. Orang Putih panggil God. Orang apa, bukan apa. Dia ada nama masa-masa. Itu gelaran dia. Tapi hak nama dia betulnya Allah. Cina pun kena kata Allah. Orang Melayu pun kena kata Allah. Orang Putih pun kena kata Allah. Itu sebut nama dia betul. Sekarang Tuhan kata, segala-gala perkara ni, muhir manusia mesti mula dengan nama aku, iaitu Allah. Sifat akunya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia amat murah lagi, amat kesianlah. Siapa dia letak sifat ni pada Allah? Jawabnya, dia sendiri. Dia sendiri bubuh nama dia Allah, dan dia sendiri bubuh sifat-sifat. Sifat ni kita panggil peranan lah. Peranan Allah Ta'ala ni, kerja dia, apa ni, amat murah lagi amat kesianlah. Dalam banyak-banyak nama dia 99, dia membuat, dia ambil dua sifat yang benar-benar menimbulkan rasa sayang kita kepada dia. Orang tersahur bisa kalau jangan sebutin kapung. Kalau kita lah bini dua lah, bini tiga, mudah-mudah sikit misal buka-buka selera dia supaya dia bini dua, bini tiga. Dalam bini dua orang hak seorang tu Rahman, murah hati. Nak binti tak ada binti bilal. Nak makan, akan singgah yang ni, buat singgah lalu. Kawan nak pergi ke, tak balik 3 hari ni pun, tak apalah, dan 3 hari, 4 hari, tak apalah, asal abang sayang ke adik sudah lah. Kau seorang lagi tak boleh, tak boleh tu sikit, masa tu punya. Kau seorang lagi, baru-baru semua. Kau satu bawa balik, kau 7 pagi hari tu ada. Eh, maknanya, kau seorang lagi tu muka mani, kau seorang lagi tu muka masa semua. Kita sebagai tu lelaki, nak sayang kau mana? Nak saya kau mana? Belah mana comel pun mengaki muka masa sokmu. Belah mana comel pun mengaki kecek tak masa menyekik sokmu. Akhir tak sayang kita. Kenapa? Kerana tidak ada sifat rahmat. Tidak ada sifat murah hati. Manusia dunia sendiri itu mikir tertarik dengan orang yang hati dia murah. Maka Tuhan kata, kalau mu sayang pada orang yang murah sikit, hati dia murah sikit je. Dia murah tengah hari, tengah malam pun boleh lah. Kalau mu sayang dia. Aku ni hemat manusia, aku tak pernah tidur lah. Cadang mu nak jemur bila, nak jemur bila, aku pergi belakang. Tidur pun tak, mengatuk pun tak, cadang aku nak jemur aku bila, boleh. Nak mangi aku bila, boleh. Nak doa aku bila, boleh. Nak doa tengah malam, tengah hari berdiri, tengah mulemah, tengah gapa pun, aku ada sama-sama. Itu murah aku.
Lain pada tu pula banyak lagi lah para hadis memuruh Tuhan Ta'ala amat muruh ni. Atas dunia ni orang hak semayah boleh makan, hak tak boleh semayah boleh makan, orang bertolak syariah dia boleh makan juga, boleh pakat apa semua sekali. Tapi di akhirat kelak Ar-Rahim yaksiablah. Akhirat kelak Ar-Rahim kesiablah. Hak mana duk duk tolong aku atas dunia ni, duk tolong sokong aku, duk tolong gapo aku, walaupun kena marah, kena gapo, walaupun kena habis gapo pun, akhirat kelak aku kena butir mata siapa dia kesian aku atas muka dunia itu, hari ni aku bersyukur di akhirat kelak. Hak mana tak dengar kata aku atas dunia itu, hari ni aku bunuh, aku minta maaf lah kerana aku ni ngerti kesian pada kesian. Dan aku juga tak ngerti kesian pada orang tak kesian pada. Sebab tu dia kata Ar-Rahman untuk dunia, Ar-Rahim untuk akhirat. Atas dunia ni hatta khizir dalam hutan tu pun boleh makan, boleh minum, gemuk metal, beranak sekali-sekali, 10, 15 apa semua sekali. Itu sifat Ar-Rahman. Bewok dalam rok, cacing dalam batu pun boleh makan belaku. Tapi akhirat kelak tak ada. Siapa dia hok melawan aku, pandai aku bakar api. Hok taat pada aku, aku beri pada dia syurga. Dan syurga ni abadi. Sebagaimana neraka tu abadi, syurga juga abadi. Kenapa? Sifat aku yang atas dunia ni baik dan aku tak kira, tak pilih bulu. Ar-Rahman. Akhirat kelak aku pilih orang hok setuju dengan aku bersyukur. Hak tu Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman ya amat murah, Ar-Rahim siablah ni, Ar-Rahman untuk dunia, Ar-Rahim untuk akhirat kelak. Hasil daripada Tuhan tolong orang yang tolong dia, Tuhan akan tolong dia akhirat kelak, dipilih butir mata orang yang tolong dia atas dunia, maka kita tidak peras. Kita tidak orang panggil putus angin ataupun putus asa daripada menyokong kerja Allah Ta'ala. Belah mana susah, belah mana penat, belah mana jerih, belah mana beci darah pun, oleh kerana akhirat kelak kita mempunyai harapan yang tinggi untuk Tuhan layak kita dengan baik, maka tadi naik semangat kita. Naik semangat dan kita naik siaplah pula pada orang melawan kerja-kerja Tuhan. Sianya orang ni putih-putih nampak banyak poket, pandai nampak tanda ni, pandai menulis, pandai baca, pandai berapa, tapi bakpo duk lawan Tuhan. Akhirat kelak belah mana kita fikirkan tu. Kita naik sian pada orang yang melawan, dan semangat kita bertambah-tambah lagi walaupun ditentang apa ni bila kita kerja Islam. Kalau kita yakin sekata kuatnya bahawa Tuhan tidak berbohong. Bila dia janji akhirat kelak walladzina amanu fina dan apa ni lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, orang mukmin akan beri syurga akhirat kelak, maka kita meletak harapan yang selalu tinggi pada Allah Ta'ala beri syurga kepada kita. Dan sebab itu kita tidak boleh peras dan kita tidak ada ruang untuk nak putus asa daripada kerja Allah Ta'ala. Ini semua para hadis semua hasil daripada Tuhan sebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim dari segi bahasanya Rahami. Ar-Rahman ambil daripada perkataan Rahami. Ar-Rahim juga begitu, ambil daripada perkataan Rahami Ha, Min. Kedua-dua perkataan ni pecahan daripada perkataan asalnya Rahmat. Perkataan Rahmat ni perkataan Arab yang telah dimelayukan. Ya Allah Tuhan aku hukumlah Rahmat daripada ni. Rahmat ni kalau kita bermakna Melayu, rupanya kesian pula. Bila kita kata Rabbi ufilli warhamni, hey Tuhan aku dosa aku, warhamni, tolong di Rahmat pada aku. Kenapa Rahmat? Rahmat jawabnya kesian. Gapa dia orang Tuhan kesian kita? Kita tidak buat senara kepada Tuhan. Ya Allah, Tuhan aku senara, aku mungkin saya kat aku yang bukan ni. Beri anak soleh kau, beri tubuh sehat kau, beri jiran-jiran aku tak buat kainak kat aku kau, beri harta aku, rezeki halal kau, berapa. Kita tidak buat senara pun. Bukan kita kira begini Tuhan. Nampak berapa, nampak aku mustahak, nampak. Nampak aku, mu tengok aku ni mustahak pada anak soleh, nampak beri anak soleh. Mu tengok aku ni mustahak pada kesihatan, nampak beri kesihatan. Mustahak aku tengok aku ni berbapak aku tak sesuai baik, aku tolong buka pintu hati buat aku sesuai baik. Apa saja yang mu tengok perlu pada mu tengok aku ni perlu pada rahmat mu kesian belah mu beri. Itu makna warhamni, eh Tuhan minta tolong beri rahmat pada kesian belah. Sebab kita kata orang lapar, kita jumpa orang lapar, takkanlah dia nak nanti kita ada melapar. Mari kita pergi dengan orang ceramah eh? Mana boleh orang lapar dia tidak perlu pada ceramah, dia nak nasi. Jadi begitu. Apa saja bila kita berjumpa dengan orang, apa saja benda yang dia kira perlu semasa, kalau kita boleh menahikan dia, maka hari kita sudah kaya kepada dia, pandai kita kaya kepada dia. Orang lapar ajak pergi dengan ceramah, tak ada pergi kawan lapar tadi, takkan nak kenyang. Jadi ketika tu dia mustahak pada nasi, mustahak pada duit. Kita duduk, kita ceramah tempat orang miskin, dia ceramah patah tempat orang yang duduk kaya pagi makan pagi, ketua ceramah minta patah derma,
ayatnya begini, pahala orang menderma. Ayat begini, pahala orang menderma. Yang dia ini pakai beras pun tak ada, makan nasi pun tak ada. Ini orang panggil penceramah, dia tak pandai. Tak pandai tu, tu tajuk ke berapa-apa. Tak pandai. Tak pandai pula skru, tak kena dengan nak. Naknya nak 9, skru 12. Jadi, tak sama. Itu dia. Jadi penceramah baik, gapo doa kita begitu juga. Ya Allah itu sebab tu bila pada kita berdoa, kita berdoa. Kita dalam keadaan sakit, kita bangcong, ya Allah itu aku tolonglah, beri rahmat pada aku. Rahmat ya aku, ya kita mustahak ketika tu ialah sehat, segar. Kalau kita tumpukan masa warhamni, waktu kita baca Rabbul Fili warhamni duk congok tu, kita tumpu warhamni siap aku. Aku duduk tengah sakit tu. Sakit, aku tubuh sakit. Piti tak ada. Anak-anak teriak. Ya Allah Tuhan, sialah kat aku. Berilah makanan. Berilah rezeki halal. Buka pintu hati orang kampung. Supaya siang mak ibu air berah pada aku. Bukalah pintu hati segala melekat langit. Tunuh ke orang. Atau muka bumi supaya betik siang belah pada aku. Patut aku doktor kemari. Patut apa semua sekali. Itu kita tumpu ke perhatian kita. Bila kita baca. Warhamni. Begitu juga wajburni. Wajburni mana? Wajburni mana? Itu yang turun timbal maknanya kita ni ada kekurangan sikit. Yang kalau mu tak turun timbal, maka kekurangan ni akan terus kurang. Timbal. Ketika timbal tu kita ingat kenapa dia penuh yang timbal. Timbal masalah ke ekonomi ke, masalah keluarga ke, masalah tua ke, masalah menantu ke, masalah adik ipar ke, kakak ipar ke, masalah jiran ke, masalah kerajaan ke, masalah rakyat ke. Apa saja benda yang kita berasa mustahak ditimbal. Maka bila baca wajibur ni, kita ingat benda-benda yang perlu ditimbangkan. Jangan duduk cemerlang pakai bidah mulut tengok pakai tu ucap itu duduk wajibur ni, warzuk ni, warfak ni, wahdini. Hati kita kata waktu duduk dah kopi, duduk di jabat, duduk kapur. Jadi kalau Tuhan tak makbul doa kita, betul. Kerana kita sendiri tidak padu Tuhan. Kecek tu sebagai otomatik, macam keset gitu. Tekan pun nak bunyi nyanyi radio kita. Bila bunyi duduk cemat juga Rabbul Fili Warhamni. Dia tu sendiri gitu ya. Sedangkan semaya ni kena ada rukun qalbi, ada rukun qawli, ada rukun fi'li. Hak bahasa qalbi, hak bahasa hati tu, kena bunuh hati tu sepenuh. Wajburni, hey Tuhan, wajburni. Tulu timbah, timbah berapa dia? Dia ada the program tetap dalam hati kita benda ni kena. Batulah bacalah semaya tak boleh baca buah-buah sebab naqrati dik. Nabi kata naqrati dik macam air yang patut padi kalau cepat berdari. Jangan begitu baca sepatu. Kalau kita nak pergi habis Rabbul Fili tak ada habis. Kalau kita nak tolak dah berapa, nak baca setengah sudah Rabbul Fili habis beritis kat aku Allahu Akbar ya Rabbul Fili warhamni melekat tak ditulis wangi Melayu ke siang jadi baca. Kalau tentu kita kerja banyak, Rabbul Fili, Allahu Akbar. Subhana Rabbil Ala, Allahu Akbar. Ya subhanallah, robah. Ini bukan cara Allah semaya, ini cara berapa nak tahu. Ini buat apa yang boleh kedudukan kita. Allahu Akbar. Itu manalah bekuanlah. Alhamdulillah, minum syaitan rajin, aku minta berlindung nama Allah daripada syaitan yang kena rejam. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang amat bawah lagi amat siamlas. Jadi kata MB tadi kena ingatlah bawa seperti itu. Sebab tu orang tersahur kata, orang tersahur kata Quran sebuah ni duduklah petahoh dan petahoh sendiri duduklah bawah. Tu kalau apa ni cetusan daripada fikiran orang tasawuf tu benarnya kataan dia tu rekah, tapi bila kita perhati memang betul gitu. Seluruh Quran duduk dalam tahaw kerana sebanyak mana hukum, banyak mana nasihat, sebanyak mana apa semua dah tahaw berlaku dan tahaw sendiri tu kata dia semua sekali duduk dalam bos seperti tu je lah kerana sikit-sikit dengan Allah, sikit-sikit dengan Allah. Baiklah kita masuk sikit. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji untuk Allah Rabbil Alamin, Tuhan yang duduk di semua alam. Segala puji bagi Allah. Puji orang Kelantan panggil muju. Orang Kelantan ni dia bahasa dia muju. Allah mujunya dia memang mujulah kereta kawan tak terbalik. Allah mujulah kereta kawan makan berit. Mujulah ada piti. Mujulah anak mari, anak balik. Mujur tu alhamdulillah tu. Kita ni
mujurnya dia memanggil. Kadang-kadang dia kecek lagu tu, tu dia dia lagu tu semua hati. Tidaklah kata alhamdulillah mujurnya dia memanggil. Kan orang nak mari tengah kita sutu. Kereta kita mampu tengah bukit. Katalah kita bawa anak bini anak kecil yoya yoya ni mampu kereta tengah bukit. Tepak bunyi buka pintu nyala tu bunyi ya au mau rima. Tengah-tengah begitu mari mana saya? Eh mari rak butuh. Allah dia memang mampu tengah bukit ni. Kita berkata Allah yang mujurnya dia memang. Tidak kata alhamdulillah mujurnya dia memang itu. Ha, ini beza di antara orang Melayu dengan orang mukmin. Orang Melayu dia butuh sikap mujur dia memang. Tidak kata alhamdulillah mujur Tuhan buka pintu hati demo, ngeruk kaki demo mari pak kawan susah. Ketika tu kita boleh cek lagi aku ni orang Melayu ke orang Muslim. Kalau kita start dengan alhamdulillah, alhamdulillah aku Muslim. Dia perlu tambah lagi. Tapi kalau start mujurnya dia memang. Nak Tuhan tu tak ingat sikit abu. Ai orang Melayu baru tu tidak usia orang Melayu. Tak Melayu usia ni serupa eh. Melayu, Sian, Cina sampai tak ada ego aku. Arab, Melayu, Sian, Boya semua tak ada ego aku. Yang ada egonya Muslim. Cina Muslim baru ada ego. Melayu Muslim baru ada ego. Orang putih Muslim baru ada ego. Selagi duk main bangsa gini, satu sen tak laku jual di akhirat tu. Tak laku di pasaran akhirat. Jadi oleh demikian bila manusia duduk tamu dunia atas dunia bila kita manusia ni kita reti kita serba kurang. Orang kaya setara mana pun kurang cara kaya dia. Orang miskin pun kurang cara miskin. Maka oleh kerana manusia ni sedar bahawa dia ni berkanduk kepada orang. Orang kaya kadang-kadang telefon besar. Kadang-kadang telefon kau calling dia. Kadang-kadang telefon kau pun. Tanda dia tak boleh kaya kau tidak bergantung dengan orang tu. Kita orang miskin kita juga. Kadang-kadang kita berjumpa. Kita berjumpa dengan orang tu. Kita beli butang selain apa semua sekali. Oleh kerana manusia ni sedar otomatik bahawa dia ni apa nama ni lemah. Dia tiap-tiap hak lemu dia mesti bergantung dengan orang, bergantung dengan sama saya dia. Dan bila bergantung dengan orang, orang itu boleh sepenuh hajat dia, maka dengan sendiri dia kata mujur dia mahu. Mujur kata kawan tak balik. Kalau tengok pun tadi kan. Jadi hak mujur ni dah alhamdulillah dalam bahasa Arab. Jadi alhamdulillah rabbil alamin terjemah dia Melayu betulnya segala mujur mari daripada Allah lah. Baik kereta tak terbalik pun mujur kan Allah. Kereta lekat break pun mujur kan Allah. Kerana ada piti selut dalam poket ada piti. Minyak kereta tak ada selut poket ada piti. Mujur ada alhamdulillah. Jadi segala-segala mujur segala Tuhan ni ialah punyaan Allah. Tidak kerana orang mari, tidak kerana break makan, tidak kerana tak terbalik, tidak kerana itu kerana ini bukan sebenarnya puca yang mari daripada Allah. Dengan sebab itu segala mujur ni kepunyaan Allah, bukan punya orang. Bila mujur ni puji ni punya Allah, maka segala-gala puji mesti diseru kepada Allah Taala. Mengapa dia? Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hak Tuhan. Dia tidak kata alhamdulillah. Segala puji mari daripada Allah. Tak, puji ni hak dia. Bila puji mujur Tuhan ni hak dia, segala-gala dia jangan hidup ikut orang lah. Mujur demo, mujur fitih, mujur rombak, mujur demo. Tak kena. Muka kena dibui barang hak aku mujur kat orang. Tak boleh. Ha, itu cara Islam masuk apa ni akidah yang pertama dalam hati orang yang sembahyang dalam hati orang baca petah itu segala-gala benda ni milik bagi Allah Taala. Bila rumah tu rumah kita walaupun rumah kita basah. Basah siapa ni? Basah pun leh. Sebut kata basah buruk belah mana pun bila kita kata hak pun leh, mari polis tahu mana besar sekalipun dia nak masuk pagar, nak masuk buka pintu dengan tiap besar dia tak leh. Tuan rumah kata rumah saya tu buruk-buruk buah saya. Cik tak boleh masuk kalau tidak, saya tak izin. Kalau masuk juga, dosa. Cik kena makan lapor di akhirat kelak kalau tak minta maaf. Ha, tu dia cara. Dengan sebab tu, orang yang belah mana besar pun dia kena hormat pada tuan rumah. Kerana rumah ni diberi milik oleh Allah kepada dia. Bukan sekat kerajaan yang beri milik. Allah pun kata, bila membuat sesuatu, maka hormat. Kalau orang lain langgar, curi, kau masuk, kau rapuk, gapa, tu dia berdosa. Dia nak masuk, boleh. Tapi dia berdosa. Akhirat kelak, dia kena sujud. Tapak kaki pun boleh. Itu cara Islam aja.
dunia ni lillah. Sayyidina Abu Lala Muhammad wa inna asyrafal hadis kitabullah wa iqarla hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umur muhadasatuhu wa kullam muhadasatin bila'ah. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakirna ma nasih wa rizukna tilawata kitabika ana alayhi wa atrafanaha ja'alhanna huwitan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imbar wa Hizat عدد حجات الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن مشروعية الحج. اختلف العلماء هل حج رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذه الحجة في الإسلام، وقد روى الترمذي وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج قبل هجرته إلى المدينة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وهو مبني على عدد وفود الأنصار إلى العقبة بمنا بعد الحج. Minggu lepas kita belajar mengenai dengan haji. Rasulullah SAW naik haji. Dan kita dengar juga ucapan yang Nabi kita apa ucap ataupun ceramah yang Nabi kita laku di hari Arafah di Mina. Dan di antara kandungan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah minta kita semua ittaqullaha fil nisa. Tuan-tuan semua hendaklah beringat pada aku, takut pada aku mengenai dengan perempuan, mengenai isteri maksudnya. Boleh jadi apa nama ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tajuk isteri ini kerana zaman dia tu zaman orang Arab baru-baru nak lepas daripada zaman jahiliah dia tu. Memang Arab jahiliah memperkudakan perempuan ni sekadar hati dia. Negeri di Maik Mekah ni ambil peluang dia ceramah mengenai dengan Islam. Dan tempat yang paling sesuai bagi Nabi berceramah ialah di Mina. Di Mekah ni orang mari sekejap. Mutawah aku tawah, musa'i aku se'i. Masa tawah pun nak ceramah tak boleh. Mereka orang berok sama. Masa se'i pun nak ceramah tak boleh. Masa di padang Arafah pun payah nak ceramah. Kerana sekejap ni orang pergi. Sekejap hari, sehari, semua sekali. Orang yang paling lama sekali orang duduk di Mekah ialah di Mina. Kerana Mina ni ialah umumnya orang duduk 3 hari. Sudah habis 3 hari orang datang di Mina tu. Dia ada pula kedai. Nak dia kedai tahunan. Sekali setahun orang Arab berjual beli pasar tahunan dia lah. Menggapur segala keperluan hidup ni orang pergi jual belakang di padang minut lah. Lepas pada orang mendatang dekat pergi jual barang, pergi patung. Dia ketika tu orang asyik, dia tengah asyik tewah patung, tewah syi'in, tewah ni. Sebab tu Allah Ta'ala waktu mukjizat Nabi Muhammad ni dalam bentuk Quran, dalam bentuk cakapan. Kenapa? Kerana orang Arab bila dia bertani patung, bertani syi'in, berapa maka syi'in yang terbaik sekali itu diberi hadiah. Dan hadiah dia ialah digantung syi'in itu di perabung Kaabah. Kerana Kaabah ni tempat yang orang Arab semua sekali hormat dan tak ada siapa dia ganggu pun. Maka untuk nak mengabadikan pantung dia tu, dia ambil, ditulis, digantung di perabung Kaabah. Sebab bila pun orang tahu ni patung orang ni, ni patung orang ni sebagai badan perpustakaan dia lah. Baiklah, jadi Nabi-nya hak tentunya Nabi pergi ke Padang Mina 3 kali untuk nak berkempen. Kenapa kata dia? Fa innahum qadimu awal fatawa'adu. Mula-mula sekali orang Madinah, Arab Madinah mari lewat Haji Mekah jumpa dengan Nabi SAW di Padang Mina. Nabi kita pergi secara sulit berkempen mengenai Islam dan memperkenalkan diri dia sebagai Nabi, menyebabkan ada di antara orang yang duduk pada Mina tu kenal mengenal. Dan ketika tu tak ada sebarang perjanjian apa lagi. Cuma Nabi kita kenal, saya ni Nabi akhir zaman. Apa Nabi pula pergi berjumpa orang Medina ni kerana orang Medina lah orang yang dikira lebar sikit banding dengan Arab-Arab lain. Arab lain ni jahil-jahil sungguh. Tak ada tok lebar, tak ada ustaz, tak ada tok guru. Tapi Arab Madinah tu kedainya ramai orang Yahudi. Orang Yahudi hok apa ni hok lari daripada Yaman. Dia Mekah. Kalau kita tengok lah peta tu Mekah ni, sebenarnya Mekah ni dia berhubung dengan Yaman.
di sebelah gapo, sebelah sebelah timur dia tu. Berhubung dengan Yaman. Yaman sendiri itu asalnya ramai Yahudi. Tetapi dengan sebab apa ni, ampangan air di negeri Yaman yang dulu yang masyhur dengan kemakmuran Yaman itu, kan ada ampangan air dia buat oleh zaman-zaman apa? Zaman Nabi Sulaiman lagi. Nabi Sulaiman lagi beribu tahun dulu pecah. Cerita dalam Quran pun ada. Bila pecah tak? Ampangan air tak ada. Ya negeri itu kering. Buah-buah kayu pun tak buah apa sekali, menyebabkan orang lari. Kenapa tak cukup makan ini? Di antara ramai-ramai orang yang lari daripada Yaman tu pergi ke Madinah. Kerana Madinah terkenal negeri pertanian. Negeri pertanian, negeri apa-apa, sapa kedada ni pun bila kita ke Madinah tu beza banyak dengan waktu kita duduk Mekah. Duduk Mekah juga tanah kering, koteng, resah apa semua sekali. Di Madinah kita boleh tengok pokok-pokok. Pokok-pokok apa yang buat. Tamar yang banyak sekat pak kedada ni pun masih lagi Madinah tu mengeluarkan hasil tamar yang banyak. Baiklah. Orang daripada Arab Madinah ni dia duduk ngaji malam-malam. Ngaji dengan Yahudi. Kerana Yahudi ni ahli kitab, orang yang mengaji orang apa malam-malam. Yahudi ni berkumpul di balasan-balasan dia. Dan Arab hok tak tiga pas kau dengar bel telinga dua tetangga berapa dengar. Dalam banyak-banyak benda hok orang Arab dengar daripada Yahudi duk mengajarnya, kata dia akhir zaman ke timur Nabi. Orang Yahudi duk suka ni Nabi akhir zaman ni, kena kau radio. Ajar dia, ajar, ajar juga. Jadi akhir sekalinya orang Arab duk dekatlah kepala dia bahawa apa nama ni Nabi akhir zaman akan timbul. Walaupun orang Arab duk berasa bahawa Nabi akhir zaman ni ialah orang Yahudi, kerana Yahudi duk kata akhir zaman ni orang dia, tetapi tahu-tahu tu bukan orang Arab. Kenapa? Kerana nabi yang disebut-sebut oleh Yahudi itu dia orang ada. Namanya sekian. Disebut-sebut nama Ahmad. Apa ni? Ismu Ahmad dalam Quran tak sebut. Yang keduanya pula duduk lahir di sebuah negeri namanya Paraklit. Paraklit ni Mekah. Negeri Mekah tu orang panggil Paraklit ataupun Bakkah. Dan tubuh badannya orang Yahudi wayak sesuk. Tinggi rendah, putih hitam, hidungnya belah mana, rambutnya setara mana, giginya belah mana, tapuk kakinya lah mana, jari jemari semua sekali memang sifat Nabi ni adalah Taurat. Dan Yahudinya wayak habis-habisan. Dengan tujuan nak paut perhatian orang Arab. Orang Arab dia orang sekitar tu supaya pula dia. Jadi bila Nabi, tahun yang pertama Nabi pergi jumpa dengan orang Arab dia, dia ayat saya Nabi, maka orang-orang bin ada situ tu ingat balik ajaran itu tuk guru dia di balas semalam-malam. Dia lecah tengok, bapak dia kata betul dah. Apa orang tuk guru kita ada ayat Nabi akhir zaman yang akan timbul daripada Mekah, daripada Paraklit. Apa nama ni, rupanya tinggi rena setara ni, dia perhati dengan tubuh badan, tubuhnya, tubuh jenis bola apa, tubuh jenis empat segi ko, rambut eka atau ika ko, berkampu, semua sekali sifat orang Yahudi sebut dalam Taurat tu ada berlaku Nabi kita Muhammad SAW. Yang menyebabkan tahun yang pertama Nabi kita berjumpa ni ada hubungan di antara Nabi dengan orang ni. Baik, bila sudah haji, orang ni balik ke Madinah, dan Madinah tu geger. Geger, orang yang kata Nabi akhir zaman timbul dah, Nabi akhir zaman timbul dah. Tahun depan, mari ramai lagi. Orang tu yang menyebabkan tahun depan tu, orang panggil, berlakulah ikat setia, mubayaah di antara orang Madinah. Hok kena tahun lalu dengan Nabi kita Muhammad SAW, dan berjanji nak masuk Islam, berjanji nak itu, nak ini. Tahun yang pertama tak salah, 13 orang. Tahun yang keduanya, 70 orang. Jadi, menunjukkan, kata Tuhan kita, menunjukkan bahawa Nabi buat haji tahun tu. Tahun yang pertama pun Nabi buat haji, jumpa dengan orang ni. Tahun yang kedua pun Nabi buat haji, tahun yang ketiga pun buat haji. Lepas pada tu Nabi kita pun apa nak pergi ke Madinah. Jadi arti tiga kali Nabi kita berjumpa dengan orang Madinah di Padang Mina, arti tiga kali jugalah Nabi kita buat haji. Katanya orang yang mengatakan bahawa Nabi pernah buat haji belum daripada hijrah ke Madinah, sebab selama tiga kali berdasarkan pada sejarahnya. Dan cara orang ni buat tesis kita panggil lah tu, memang cara tu cara yang diterima oleh orang golongan-golongan yang membuat tesis sekarang. Kita nak kaji orang, nak buat kajian bahagian jarah, bahagian apa sekalipun, memang lain tu ibu. Apa awak kata begini kerana sejarahnya begini. Baiklah, kemudian wa minhum man rawahu alaihi salatu wassalam kan kullu sanatin qabla an yuhajir. Ada juga orang yang mengatakan bahawa Nabi ini naik haji tiap-tiap tahun.
Hak tadi dia kata tiga kali ya. Tapi ada orang lain kata haji, Nabi kita buat haji tiap-tiap tahun, belum daripada hijrah. Jadi kalau belum pada hijrah tu, Nabi kita hidup di Mekah 13 tahun, arti 13 kalilah haji Nabi campur dengan hak sekali pada waktu Nabi kita berada di Madinah. Jadi 14 kali. Wa ayyama kana al-amru fa inna mimma la shakka fi anna wujub al-hajj innama syuri'a fil 'am al-'ashir min al-hijrah. Kata dia, walau bagaimanapun tuan kita ni kata bagaimana sekalipun, maka hak tentu yang tak dapat diragu-ragu lagi bahawa wajib haji ni disyarat tahun yang ke-10 hijrah. Ada orang mengatakan haji itu ayat tahun yang ke-5 hijrah, ada orang mengatakan buat haji tahun yang ke-10, Allah alam lah. Walam yakun wajiban qabla dhalika, menyebabkan Nabi kita, menyebabkan orang Islam tidak buat haji, tidak buat apa ni haji wajib belum daripada tahun yang ke-10. Walidzalika kana yutliqu kathirun min as-sahabati ala hajjatil wida', hadhi isma hajjatil Islam atau hajjatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana Nabi kita buat haji sekali tak ada dolo lepas pada tu ayat walillahi 'alan nasi hajjul bait, maka keseluruhan alim ulama sama ada ahli tasawuf ahli fiqh ataupun ahli sejarah, semua sekali sebut bahawa haji yang Nabi buat tu dia bubuh bermacam-macam nama. Ada setengah dia bubuh nama hajjatul wida, ada setengah dia bubuh nama hajjatul Islam, ataupun disebut hajjatul Rasul. Oleh kerana Nabi itu buat haji sekali je lepas pada tahu ayat wajib, maka nama gelaran yang diberi pada haji yang Nabi buat tu bermacam-macam nama. Pada orang yang mengatakan bahawa haji yang Nabi buat tu sebagai satu sejarah kerana lepas pada tu Nabi meninggal dunia, maka orang panggil hajjatul wida'. Hajjatul wida' makna haji selamat tinggal. Kan Nabi berasa dah bahawa kerja aku napuknya aku ni berakhir dah. Kerana ayat Tuhan apa tu, ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, jadi hari ni sepenuhlah agama kamu, maka Nabi berasa bahawa inilah kali terakhir aku buat haji dan lepas pada ni aku akan mati dah. Maka ibarat haji, Nabi kita pergi ke Mekah buat haji tu ibarat jumpa dengan umat-umat dia yang mewakili seluruh dunia lah maknanya. Maka ucap selamat tinggal, maka dasar pada Nabi kita buat ucap selamat tinggal pada haji tu, maka digelar hajjatul wida'. Wida' maknanya selamat tinggal. Kalau kita orang nak pergi ke Mekah naik kuano, kita pergi atas dia pakai apa terbang mana. Kenapa? Kerana wida'an maknanya selamat tinggal. Disebut juga hajjatul Islam, haji Islam. Kerana belum pada ni haji budaya zaman-zaman yang tu nenek buat. Sekat tu ayat haji wajib dah, baru dia panggil haji tu haji secara Islam. Wa min al-adillati ala dhalika marahu asy-syaikhan min khabari wa Abd al-Qais alladziina qadimu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad jaa'a fihim annahum qalu lahu burna bi amri faslin na'khudh bihi wa na'muru bihi man wara'ana wa nadkhul bil jannah. Dalil yang kedua yang mengatakan bahawa belum pada ni apa nama ni haji ni tak ada, belum pernah Nabi kita buat haji sendiri, haji tidak wajib. Kata dia, dalilnya ialah satu berita, iaitu cerita satu rombongan daripada rombongan Arab Abdul Qais yang berjumpa dengan Nabi SAW dan dekat dia nak balik, puak-puak rombongan Abdul Qais ni pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, murna bi amrin faslin, kami nak balik dah ni kampung, nak mari pulak dekat jauh jauh juga, kami nak minta supaya mutul suruh kami benda kata putus, supaya benda putus ni kami nak pegang molek, dan bila balik kampung kami nak sebar benda ni pada masyarakat kampung kami, dengan cara lagu tu kami masuk syurga. Nyebab tu